Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Imamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal 'alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sepuh lan bini sepuh, ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panjenenganipun khadimul majlis Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah. Mata'anallah bituli hayatih. Mugi-mugi sehat, mugi-mugi diparingi panjang umur. Kang kawula mulyakaken Al Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, Al Habib Umar bin Syahab, Al Habib Ahmad Al Jufri, Al Habib Saleh Maulad Dawilah, Al Habib Ja'far bin Aqil, Al Habib Mahdi bin Syekh Abu Bakar, lan sedaya para habaib ingkang rawuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada mereka semua. Kangga mula mulyakaken sedaya para kiai wabil khusus dumateng Kiai Haji Saiful Maslul, Kiai Haji Muhammad dan para kiai yang hadir di tempat yang mulia ini. Begitu pula yang saya hormati untuk tamu kita malam ini yang akan berceramah, Al Habib Hadi bin Abdul Qadir Al Idrus. Insyaallah sudah enggak asing lagi buat kita majelis Ar-Ridwan. Semoga Habib Hadi dikasih sehat dan panjang umur. Yang saya muliakan para tetamu yang datang dari luar kota bahkan dari luar negeri, khususnya jamaah yang hadir dari Singapura. Wafi mukaddimatihim khadim korwil di Singapura Al-Ustadz Yunus Hafizahullah Wara'ahullah. Segenap dengan segenap para tamu yang hadir, semoga insyaallah majelis ini menjadi majelis yang dapat menyejukkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan saya hormati segerap jajaran pemerintah, para pejabat yang rawuh, Bapak Sekretaris Daerah dan biasanya Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota hadir tapi malam ini nggak bisa hadir, tapi insya Allah kita sertakan atau kita hadirkan agar insya Allah tetap mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila wakil wali kota dan wakil wali kota nggak hadir, berarti nggak ada sambutan hadirin. Sambutannya berai. Yang insya Allah akan menyambut, sebelum nanti kita akan mendengarkan mau'idhoh hasanah yang akan disampaikan Al Habib Hadi, kita akan mendengarkan sambutan dari khadim Korwil Ar-Ridwan. Yang pertama kita akan mendengar dari Korwil Pakis Al-Habib Mustafa Al-Khirid, dan kemudian yang kedua dari Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan Singapura Al-Ustadz Yunus, dan setelah itu insya Allah kita akan mendengarkan mau'idhoh hasanah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum acara nanti akan berlangsung, saya mengingatkan beberapa hal.
Yang pertama kula nyuwun dumateng para rawuh agar untuk tidak mengotori tempat khususnya tugu dan tidak menginjak-injak rumput, agar insya Allah majelis kita ini benar-benar membawa keberkahan, membawa kasih sayang dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua saya umumkan, malam 17 Ramadan kita juga mengadakan majelis seperti ini di Masjid Sabilillah. Ini saya ingatkan kembali. Ini, monggo untuk muslimin dan muslimat, kita sama-sama memperingati Nuzulul Quran dan Haul Syuhada'ul Badr, para sahabat yang meninggal mati syahid di Perang Badar. Mungkin yang hadir kemarin di UIN, yang hadir di UIN kemarin sudah bisa sedikit membayangkan tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah yang hadir beludak. Target 1.400, yang hadir 2.000-an lebih. Hingga akhirnya yang semestinya jam 4 selesai molor sampai jam 5 lebih. Itu yang wanitanya, yang laki-laki bahkan sampai jam 11 malam. Alhamdulillah, antusias warga Malang untuk mengenal kekasihnya Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tahun yang akan datang kita akan membuat acara yang seperti itu, tapi insya Allah dengan persiapan yang lebih baik, karena ini adalah pertama. Kinten-kinten nek ngadak nomalin iki panjenengan rawuh napa mboten? Nggih. Nek gratis. Nek ngerayap ya preyai. Insyaallah apa yang sudah diupayakan teman-teman tersebut dari Anwarut Taufiq, Dar Ummahatil Mukminin dan Majelis Ar-Ridwan benar-benar mampu untuk mengenalkan kita kepada kekasih kita, kekasih Allah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, monggo setelah kita bersolawat, kita ngaji nuntut ilmu, ini saatnya kita akan masuk bulan apa? Ramadan. Sebentar lagi liburnya majelis ini bukan berarti libur solawat, bukan berarti libur ngaji, tapi justru kita lebih konsentrasi untuk beribadah, khususnya membaca Al-Quran. Hadirin, monggo disambut di bulan Ramadan. Manusia dalam menyambut bulan Ramadan ada tiga macam. Monggo panjenengan macam yang mana? Model sing di sampean iki. Di tiga macam manusia dalam menyambut Ramadan. Sing pertama para hadirin adalah orang yang antusias, bahagia menanti menunggu datangnya Ramadan. Maka mereka lah orang-orang yang mukmin dan sempurna keimanannya. Kangen, merindukan, menanti sebagaimana Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bulan Rajab beliau sudah kangen, sampai dalam doanya senantiasa beliau berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Mulai bulan Sya'ban Kanjeng Nabi sudah menanti, balighna Ramadan, sampaikan kami masuk bulan Ramadan ya Allah. Ini tiada lain karena rindunya beliau dengan bulan Ramadan. Makanya kula kali panjenengan kangen Ramadan, berarti termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang mukmin dan sempurna keimanannya. Dan barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, dawuh Kanjeng Nabi, man fariha bi qudumir Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Sinten mawon sing kangen bahagia menanti datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasad orang tersebut disentuh api neraka. Jalanallah wa iyyakum minhum. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk yang bahagia dengan bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Golongan kedua hadirin.
yaitu orang yang biasa-biasa saja dengan Ramadan. Bah Ramadan melbu, bah Ramadan metu sakarepmu. Enggak antusias masuk Ramadan dan tidak, itu enggak ada bedanya. Ini orang yang imannya tipis. Yang seperti ini diingatkan oleh Rasulullah, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamanna sanatullah Ramadan. Yang imannya tipis, yang enggak tahu kadar bulan Ramadan. Kalau kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan, kalian akan meminta dan berharap agar setahun penuh itu adalah bulan Ramadan. Terus kalau bulan liane Ramadan tok ae. Kalau kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Hadirin, orang non muslim itu loh, non muslim di pasar gede Malang niki sampai ngomong ini, opo sih Ramadan kok sakulan toh? Sebab dagangan itu luar is Ramadan. Ngomong opo be kiai kiai Ramadan itu isurong ulan telung ulan. Nih, sebab dagangannya laris dijawab ambek Pak Haji nih. Iya kon gak melok poso. Sing poso nih sing loro kabeh. Lawang non muslim itu bisa membau nikmatnya bulan Ramadan. Kita yang beriman, tidakkah kita mampu menikmati bulan mulia bulan Ramadan? Kita enggak tahu, makanya yang biasa-biasa saja itu hadirin perlu dikenalkan dengan bulan Ramadan. Bulan yang awalnya rahmah, tengahnya ampunan Allah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Jangan lagi kita hadirin Nabi Musa nih dulu, Nabi yang sudah tinggi kedudukannya, minta dan berharap kepada Allah agar bisa menikmati bulan Ramadan, hingga beliau berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku umat Kanjeng Nabi Muhammad, sebab nikmatnya bulan khususiah, bulan spesial, yaitu bulan Ramadan. Gak kenal, yang gak kenal ini perlu dikenalkan bulan Ramadan hadirin, agar merindukan bulan Ramadan. Golongan yang ketiga, na'udzubillah, nih sing golongan nomor tiga itu kelihatannya gak ada di sini. Nek nomor luru mang roto agak didi. Golongan ketiga adalah golongan orang yang benci, sedih, sempit hatinya, sumpek masuk bulan Ramadan. Dan yang ketiga ini adalah qalbul munafiqin, hatinya orang yang munafik. Na'udzubillah min. Ya min, no min, min. Itu Ramadan ya Allah, Ramadan. Kayak sedulur Ramadan. Ramadan itu kayak momok, kayak mati, jadi wedeni. Maka dari itu, kalau apabila ada di hati kita perasaan seperti itu, na'udzubillah hadirin, berarti ada sifat kemunafikan dalam hati kita. Nah kalau sudah masuk bulan Ramadan, golongan yang pertama tadi yang sempurna keimanannya akan sedih ketinggalan Ramadan. Golongan yang kedua, bah riyoyo kak riyoyo sakarep poso ya kadang to ewo. Terawih seminggu pertama to. Poso nek ketok wong, mereka ketok ya preisi. Jeding itu sampai dikuras ping piro, ambek lambe ini wong-wong itu. Ini sudah enggak ada bedanya. Tapi yang ketiga, na'udzubillah, seneng Ramadan hilang. Alhamdulillah, karena piro Ramadan, alhamdulillah, sudah mari wis. Nek sing model kayak ngoten diingatkan oleh ulama, man au tamanni zawalir Ramadan minal kabair. Wong sing ngarep-ngarep dan cepet Ramadan entek itu adalah orang yang melakukan dosa besar, karena dia lari dari rahmat Allah Subhanahu. Masya Allah. Karena paling banyak ini golongan kedua. Wis gak pati ngreken Ramadan, gak pati ngreken poso. Makanya nek wis bulan Ramadan 10 hari pertama niku musala masjid niku pol kabeh, Pak. 10 hari kedua mall sing pol kabeh, Pak.
pasar, mall niki pol. Mereka dalam berbuat taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian saya terima kasih kepada segenap kru Batu TV yang masih setia. Setia merekam dan macam-macam lebih bingung aku tambah. Yang sedia merekam partisipasi dengan kita dan sedia senantiasa memberi diskon kepada Ridwan. Kemudian menyiarkan di Batu TV. Iki tolong ojo di-cut tuh yo. Diskon iki mah ojo di-cut. Nggih, ojo disensor. Supaya sing duwe Batu TV krungu iki. Nggih. Hei Ibrahim. Ojo di-cut, awas mbok cut, tak cut kon. Insyaallah kita senantiasa bekerja sama dengan baik dan senantiasa berdakwah melalui media televisi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kepada Banser yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ikut menjaga. Masya Allah. Mereka datang dengan keikhlasan untuk membantu para pemuda pencinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikhlas tatawuan li ajlillah ya, karena Allah Subhanahu wa taala ikut mengamankan majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk Banser. Nggih, Banser niku pasukan serbaguna hadirin. Barisan serbaguna. Insyaallah senantiasa Banser diberi kekuatan oleh Allah. Dan terakhir saya terima kasih kepada Bapak Wali Kota Abah Anton dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Sutiaji, ya khususnya Pak Sutiaji yang alhamdulillah beliau sangat banyak membantu untuk terselenggaranya majelis yang mulia yang kita hadiri di malam yang mulia ini. Semoga Balai Kota Malang, Pemkot atau pemerintah Kota Malang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan pejabat yang cinta solawat, dengan para pemimpin yang mencintai majelis-majelis yang baik seperti ini, insya Allah Malang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian terakhir untuk kepada Satpol PP, masya Allah yang juga ikut banyak andil kerjasama dengan kita membantu terselenggaranya majelis yang mulia ini, pengamanan dan yang lain-lain. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi mereka, merahmati mereka. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ping piro terakhir kira. Kami ucapkan ribuan terima kasih untuk segenap para hadirin dan hadirat di malam yang mulia ini yang alhamdulillah sama-sama kita menjunjung tinggi solawat kepada Nabi Muhammad, kita agungkan Nabi Muhammad. Insyaallah para hadirin, ketika kita nanti di Yaumil Mahsyar, di saat kita ingin melihat Rasulullah, bahkan kita ingin untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad, kita kesulitan hadirin. Nanti di Yaumil Mahsyar yang hadir triliunan hadirin. Majelis Ar-Ridwan ini paling 10 ribu hadirin yang hadir. Sampai nape salaman Mbak Habib Qadir lho gak iso. Paling gak delok ketok teko ado. Alhamdulillah Habib Qadir itu gede awake dadi enak delok ado. Habib sing kurus-kurus wis akan mburi gak ketok. Nggih. Mugi-mugi Habib Abdul Qadir tambah lemu. Saken mari loro mudun 6 kilo kira. Pengen lemu apa gak? Undangan mangan. Wis gak usah ceramah, undang mangan tok ae cukup. Nggih. Insyaallah para hadirin, di saat kita di padang mahsyar kita ingin untuk berjabat tangan dengan Rasulullah. Di majelis seperti ini kita mau salaman itu, Pak. Jadi enggak bisa. Disenggol-senggol apa meneh wis ketok krune rada gedhe di awake.
Cisek kula pe salaman nyosok nang got. Kayak salaman pe got. Enggak bisa kita salaman. Lah sekarang coba bayangkan, napa panjenengan saged salaman karo Kanjeng Nabi ketika nanti triliunan yang hadir. Ini masalah ini hadirin. Muskilah ini. Problem ini. Bagaimana kalau kita enggak bisa lihat Rasulullah? Gimana kalau kita enggak bisa berjabat tangan dengan beliau nanti di Yaumil Mahsyar? Apa ada solusi hadirin? Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, akrobukum minni majlisan yaumal qiyamah, aktharukum minni sholatan. Orang yang kelak duduknya paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang di dunianya gemar bersolawat dengan Nabi Muhammad. Mungkin-mungkin majelis Ar-Ridwan adalah orang yang paling dekat duduk dengan Nabi Muhammad. Coba bayangkan, oh hadirin, kita nanti sebagaimana kita berkumpul untuk Rasulullah di malam yang mulia ini, akan ada saatnya nanti di Yaumil Qiyamah atau di telaga Rasulullah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sebelah Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Ad-Dasuki, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Faqih Al-Muqaddam, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama yang hebat-hebat, para awliya yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Terus gak ngadep ya aku mana sampean wis. Singku adepi langsung Kanjeng Nabi Muhammad. Selesai majlis kita pun berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Hanya bedanya kalau setelah ini kita pulang. Tapi majlis yang nanti di Padang Mahsyar gak pulang hadirin. Langsung bendera ini langsung dipegang oleh Nabi Muhammad. Waliwa'ul hamad biyadi. Kata Rasulullah, bendera pujian di tanganku. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal ini. Nanti di hari itu para nabi dan rasul mereka ada di belakangku karena yang memegang panji bendera adalah aku, kata Rasulullah. Majelis ini selesai kita pulang, tapi majelis yang di sana nanti selesai kita langsung masuk surga bersama Nabi Muhammad. Pulang ke Darul Karomah, ke rumah yang kekal abadi yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Sedaya para nabi, para syuhada, para orang-orang yang siddiqin dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Makanya juga majelis ojo setengah-setengah. Nggih, taeling no ping pira. Jangan keluar sebelum majelis itu usai. Nggih, napa male kula tingali niku mau pas mahalul qiyam Kanjeng Nabi dugi iki ablas. Jangan, usahakan majelis dari awal sampai akhir duduk sing sabar. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan dan memuji orang-orang yang menyabarkan dirinya untuk duduk bersama orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah majelis ini majelis yang barokah dan majelis yang insyaallah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Majelis yang akan merubah kota kita menjadi kota yang lebih baik. Majelis yang akan merubah negeri kita menjadi negeri yang lebih baik. Majelis yang akan merubah umat Nabi Muhammad menjadi keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Al-Habib Mustafa Al-Khairit, tempat dan waktu kami persilahkan. Iki Korwil Pakis. Monggo.